Everyone is asking me about the Jocelyn Chia clip. It has riled up Malaysians. Well, due to its insensitivity towards the tragedy surrounding MH370. Now, the loss of the plane was and is a deeply traumatic event for Malaysians. As a comedian, I respect the freedom of expression that we comedians require to do our job, but it is equally... Jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Terdahulu, seorang pelawak wanita kelahiran Singapura bertindak keterlaluan mempelekehkan Malaysia dalam satu persembahan komedi berdiri Singapore vs Malaysia yang dipercayai diadakan di Manhattan, New York baru-baru ini. Manakala pelawak Harith Iskandar berkata, dia percaya setiap pelawak seharusnya mengambil berat mengenai sentimen sensitif dan mengamalkan empati apabila membuat persembahan komedi berdiri. Harith yang dihubungi menerusi aplikasi WhatsApp ketika berada di Paris, Perancis itu berkata, dia menghormati kebebasan seseorang pelawak memberikan ekspresi dalam melakukan kerja jenaka tetapi dalam masa sama perlu sensitif dan peka terhadap sesuatu perkara terutamanya mengenai topik peribadi dan traumatik. Kehilangan MH370 adalah peristiwa traumatik untuk rakyat Malaysia. Sebagai pelawak, saya hormat kebebasan ekspresi yang diperlukan oleh pelawak tetapi ia sama penting, kita kena peka, ada sensitiviti dan empati apabila membuat lawak mengenai bahan tertentu, terutamanya mengenai topik sangat peribadi atau tragis. Komedi adalah alat berkuasa untuk ulasan sosial tetapi ia juga harus digunakan secara bertanggungjawab. Pelawak sebagai artis perlu menyedari impak kata-kata yang boleh menjadi pengaruh kepada orang lain, katanya kepada BH Online. Kata Harith, sebagai pelawak, seseorang perlu sedar akan impak yang berpotensi memberi kesan kepada orang ramai. Komedi seperti semua seni adalah satu perkara yang subjektif di mana apa yang jadi kelakar kepada seseorang tetapi mungkin tidak kepada orang lain. Saya tahu Jocelyn Chia sedang membuat persembahan di sebuah kelab di Amerika Syarikat tetapi sebagai rakyat Singapura, dia perlu lebih bijak. Malangnya, dia tidak sedar pada zaman media sosial berkuasa membawa isu mengenai Malaysia dan MH370 mungkin memberi kesan lebih meluas, katanya. Akhirnya, sebagai pelawak, niat kita sepatutnya membuat orang ketawa. Saya percaya pelawak dan stand-up komedi sepatutnya berusaha mencipta sesuatu yang positif dan inklusif, katanya lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.